di sini membuat sebuah video yang berisi tentang bagaimana cara membuat sebuah buket. Nah, yang pertama yang kalian harus siapkan yaitu kain flanel. Kain flanel yang kita butuhkan dan yang kita gunakan yaitu berwarna krem dan berwarna merah marun seperti itu. Langkah yang pertama yaitu kalian harus menggunting kain flanel dengan membentuk persegi dan dipotong dari ujungnya secara mengeliling atau membulat. Nah, ini seperti ini. Ini langkah pertama, lalu ujungnya ditempel. Nah, ini diputar-putar seperti ini, digulungkan. Menempelnya dengan menggunakan lem tembak. Nah, ini bagaimana cara membuat alas untuk pemegang buketnya dan untuk menempelkan bunga-bunga. Jadi alas yang di bawahnya itu menggunakan kain spunbon. Nah, ini bisa lihat ditempel memakai itu namanya lem tembak, alat tembak, dan yang panjang itu lemnya. Sudah jadi, tempelkan dengan menggunakan lem dengan awalan dari tengah. Nah, setelah di tengah satu, kita tempelkan lagi dengan warna yang berbeda, yaitu warna yang merah ini. Nah, setelah itu kita tempelkan. Tempelkannya usahakan secara dekat, jangan terlalu renggang, harus sangat rapat sekali karena supaya si bunganya terlihat indah dan tidak terlihat sarang seperti itu. Nah, ini sama diberikan lem, terus saja berputar menyimpan bunganya. Nah, selanjutnya setelah putaran kedua, barisan kedua bunganya selesai, kita lanjut ke putaran terakhir. Karena kita membuat 3 lapisan, yang pertama 1, itu yang kedua warna merah, dan yang ke 1 tadi 1.